Apakah benar rutin ejakulasi bisa mencegah kanker prostat pada pria? Hai Sobat Sehat, kembali lagi ketemu saya nih Dr. Sylvie di channel kesehatan kesayangan kita, Dokter 24. Bagi pria, kesehatan prostat penting untuk dijaga. Prostat merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan semen, yaitu cairan yang dikeluarkan bersama sperma saat ejakulasi. Apakah benar rutin ejakulasi bisa mencegah kanker prostat pada pria? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ingat untuk subscribe channel ini dan nyalakan bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan ada update video terbaru dari saya. Menurut data dari WHO, kanker prostat merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering dialami oleh pria. Kanker prostat disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat, namun belum diketahui secara pasti penyebab mutasi tersebut. Kanker prostat sering dihubungkan dengan aktivitas ejakulasi pria. Apakah benar sering melakukan ejakulasi bisa menurunkan risiko terjadinya kanker prostat? Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Urologi Eropa, pria yang sering ejakulasi diketahui memiliki risiko lebih rendah terkena kanker prostat jika dibandingkan dengan pria yang jarang ejakulasi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan jika air mani yang keluar saat ejakulasi bisa membantu mengeluarkan zat-zat asing penyebab peradangan dan senyawa radikal bebas pemicu kanker yang ada di dalam prostat. Meskipun begitu, penelitian tersebut belum bisa dijadikan sebagai acuan ya Sobat Sehat, sebab ada beberapa penelitian lain yang menghasilkan pernyataan yang bertentangan. Rutin ejakulasi mungkin bisa membantu menghindari penumpukan racun di dalam kelenjar prostat, tetapi hal ini tidak serta-merta menurunkan resiko pria mengalami kanker prostat. Sebab kanker prostat juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Misalnya seperti usia, riwayat genetik, kegemukan atau obesitas, kebiasaan merokok, kurang bergerak, peradangan di kelenjar prostat, juga penyakit infeksi menular seksual. Risiko kanker prostat bisa diturunkan dengan menerapkan pola hidup sehat dan cara pencegahan kanker prostat lainnya. Jika Anda memiliki gangguan pada prostat, segera lakukan pemeriksaan ke dokter agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat sesegera mungkin. Demikian informasi kesehatan kali ini, simak terus tips dan info kesehatan lain hanya di Dokter 24. Salam sehat!